Hai pemirsa, apa kabar? Selamat malam. And sorry kalau kalian mendengar air conditioner yang sangat loud. By the way, selamat tahun baru. Oke, sekarang tanggal 2 and ini sudah mau jam 11 malam. Saya tidak tahu mau masak apa. Jadi, saya menyambut New Year dengan Indomie goreng. So why not, okay? Saya punya Indomie goreng di sini, telur mata sapi di sini. Saya tidak tahu apakah kalian bisa melihat dengan jelas karena saya sendiri tidak terlalu melihat dengan jelas, pemirsa. And then ada apa ini namanya? Onion. Bawang goreng, ada bawang goreng ya. Dan ini mie goreng, Indomie goreng yang original, oke? Dan di sini saya mempunyai nasi dan sayur. Saya tidak tahu ini sayur dia punya merek apa, pemirsa. Pokoknya dia sayur, dia warna hijau, cuma dia kecil. Like, saya tidak tahu dia punya nama. Anyway, so saya mau makan, pemirsa. Selamat makan, oke? Saya juga punya orange juice, cuma setengah begini. Saya pikir kalau terlalu banyak saya tidak akan kasih habis. Ini sayur baunya agak aneh. Dia punya rasa juga agak aneh. Cuma dia crispy. Ini telur mata sapi, by the way. Sangat tidak sempurna sekali dia punya kelihatan. Karena terbongkar-bongkar, pemirsa. Ini sayur aneh. Ini Indomie original kok dia pedas ya? Kan ada yang satunya lagi itu yang versi spicy. Ini sudah spicy loh. Ini telur, by the way, setengah mentah ya. Sebenarnya kurang bagus kalau makan telur terus dia agak sedikit mentah ya. Cuma saya pernah lihat si Yuka yang Queen of Mukbang itu yang makannya banyak sekali. Dia makan telur, pemirsa, mentah-mentah. OMG. Cuma waktu lalu kayaknya dia bilang bahwa di Jepang mereka punya telur katanya lebih sehat-sehat atau lebih aman dimakan mentah. I don't know. Apakah di sini ada yang tinggal di Jepang yang mungkin mengetahui akan hal tersebut? Let me know. Ya, kadang saya suka makan agak sedikit setengah mentah, kadang saya suka yang well done ya. Anyway, pemirsa, chit-chat Carlota ya. Ini sayur saya masak agak sedikit berkuah, makanya dia punya kuah ini saya taruh di nasi ini. Saya tidak tahu apakah kalian bisa mengkeker dari situ, cuma ini nasi agak sedikit basah. Cuma so far ini vegetable, saya kasih 1-10, 5 lah ya. Saya juga tidak tahu apa dia punya nama, pemirsa. Cuma dia punya smell tidak bagus. Pemirsa, kalian punya New Year Eve bagaimana? Ramai atau tidak? Ada kembang api atau tidak?
Karena di sini pemirsa tidak sembarangan untuk pasang kembang api ya. Saya yakin pasti Indonesia sangat ramai sekali. Di kampung halaman saya sangat ramai sekali juga. Saya teringat waktu lalu saya punya keponakan, dia bakar petasan pemirsa di pantatnya si Travis. Waktu itu baru pertama kali si Travis pergi ke Bitung ya. OMG dan tahun baru waktu itu. MG Travis dia lari bertubi-tubi. Kalau tidak salah, di sini kalau pasang kembang api mungkin harus ada surat izin kayaknya. Kalau saya tidak salah ya. Cuma ya memang tidak sembarangan di sini. Saya tidak mendengar satu kembang api pun yang dinyalakan di kota ini pemirsa pada tanggal 31 malam. Kalau di Las Vegas dulu banyak orang yang bakar kembang api di belakang rumah kita ya, kayak tetangga begitu. Cuma di sini pemirsa MG sunyi sekali. Asamnya you got water? Yep. Can I get one? Yep. No, I want water. You can put that in the kitchen, thank you. Kita punya air sudah habis. Si Travis baru balik beli. Thank you. Oh my god, this is bigger than I expected. I bought three of them, so we need to share. Okay, give one to the kids. Mm-hmm. Okay, bye bye. So big. I like big. Saya kok kedengaran seperti kau sih. Anyway, sudah mau habis. Si Willow dia sudah cium di muka pintu sana. Ini sayur by the way aneh. Ketika Anda taruh ini sayur di mulut, dia belum berasa apa-apa pemirsa. Ketika Anda kunyah, dia punya uap keluar dan kalian bisa merasakan dia punya bau. Baunya saya tidak tahu menjelaskan bagaimana. Cuma dia agak sedikit aneh pemirsa. Ketika Anda kunyah, dia punya bau keluar. Tapi kalau dari luar sini, Anda cium, dia tidak berbau. Wow. Ini sayur apa ya? Di Manado ini sayur terkenal ya. And seringkali saya makan ini sayur, cuma saya tidak tahu masak bagaimana. So tadi ini saya cuma bikin gampang sekali, pakai bawang putih begitu, tumis, dan saya taruh air sedikit, and then taruh white pepper. And that's it pemirsa, that's it. I mean, tidak perlu ditunjukkan kan, karena sangat gampang sekali. And everybody, saya tahu everybody tahu masak ini Super Mie, Indomie. Dan juga tahu bikin nasi sama tahu bikin telur. So, I don't think I should show you. You know what I'm saying? But yeah, sangat aneh sekali dia punya bau. Di mana ada mereka bikin ini sangat, sangat enak. Saya sendiri yang tidak tahu ya. Tidak tahu cara memasak ini sayur.
Asam, asam sekali. Oh, saya membutuhkan vitamin C pemirsa, karena saya loyo, lemah dan tidak su. Dan juga vitamin P, alias vitamin putih pemirsa. Anyway pemirsa, itu saja video untuk hari ini. Thank you so much. Oh by the way, komen di bawah kalian makan apa. Maksud saya kalian makan apa di tahun baru. Pasti ada yang bilang banyak sekali makan makanan enak. But yeah, that's it for today's mukbang pemirsa. Thank you so much sudah menonton saya makan super mie di tahun baru ini. Saya bersyukur dengan makanan yang saya sudah makan. Saya akan ketemu dengan kalian lagi di video selanjutnya. Saya tidak tahu apa yang akan saya bikin. Mungkin saya mau masak atau coba masakan-masakan kayak fast food restaurant begitu, which is saya sudah taruh di list. Karena mungkin kalian juga mau suka tahu, you know, fast food restaurant di Amerika itu dia punya makanan-makanan yang bagaimana ya. Karena di sini pemirsa, dia punya fast food restaurant sangat bervariasi. Bukan cuma McDonald's or KFC or Wendy. Di sini berbagai macam, sedangkan taco saja dia berbagai macam taco pemirsa. Berbagai macam fast food restaurant tacos yang lebih dari satu pemirsa. Ada juga waktu lalu saya pergi berjalan dan saya mendapatkan restoran vegetarian, which is very exciting karena saya mau sekali mencoba ya. Anyway pemirsa, itu saja untuk video kali ini dan saya tidak sabar untuk sering-sering upload di channel ini. Thank you so much sudah menonton saya punya video dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.